mana mode middle fingers up. Sekarang lagi ada di Abot nih. Gampang ya. Alun-alun. Museum Muka Tulis berada di Alun-Alun Timur nomor 8, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum Muka Tulis buka setiap hari kecuali hari Senin. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dan tidak dipungut biaya. Kita tadi jalan naik kereta dari stasiun Sudimara sampai ke rumah. Dari stasiun Rangkas Bitung kita naik kendaraan umum terus nyampe di sini. Jadi dulu Museum Muka Tulis ini adalah kediaman sekaligus kantor residen Lebak yang dibangun pada tahun 1920 dan sekarang menjadi Museum Muka Tulis. Kenapa namanya Museum Muka Tulis? Muka Tulis diambil dari nama samaran Douwes Dekker. Siapa sih Douwes Dekker itu? Douwes Dekker adalah seorang pria yang dulunya menjabat sebagai asisten residen Lebak. Nah, selama ia menjabat menjadi asisten residen Lebak, ia selalu melihat praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Lebak kepada rakyat Lebak. Nah, pengalaman pahitnya ini dia tuangkan di bukunya yang berjudul Next Settler. Jadi bukunya yang berjudul Next Settler ini berisi. Jadi bukunya yang berjudul Next Settler ini bercerita tentang penderitaan rakyat petani atas kebijakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nah, sebenarnya di dalam Museum Muka Tulis ini tidak ada artefak yang berkaitan langsung dengan sosok Muka Tulis. Jadi pemerintah Lebak bekerja sama dengan Perhimpunan Muka Tulis di Belanda untuk menduplikasi sejumlah dokumen yang berkaitan dengan sosok Muka Tulis. Guys, nama gue Gilang Desa Putra. Ini vlog pertama gue ya. Jadi ada rasa apa ya? Malu gitu. Nah, apa nih? Bisa dilihat sini. Di situ aja tuh. Kayak selamat. Ya itu artinya selamat datang ya. Bisa dari sini. Kalau salah mohon maaf, saya dan Mbak Tito. Mungkin. Ini gua nih nggak sendiri vlog sini nah. Ini dia kan lihat ya pendukungnya. Kara nih, Kara. Sky. Baik kita. Boleh naik ke atas gak sih? Hah? Boleh gak? Boleh kan? Boleh? Ini siapa namanya? Siapa? Douwes Dekker ini Douwes Dekker itu Muka Tulis. Itu
Nah ini siapa Ti namanya Ti? Dewes Dekker. Ini siapa Ti namanya? Dewes sejarahnya dulu. Ayo kita sekarang ke tempat sederhana. Oke. Dari sini. Nah, ini bisa disebut dengan bukan alat-alat aja. Oh, itu siapa dong? Nah, ya tadi habis dari patung itu tuh, patung siapa tadi? Dewes Dekker. Sekarang kita mau isi daftar pengunjung. Daftar pengunjung kan. Bisa dilihat si Tiara. Kita tunggu deh guys. Setiap ruangannya memiliki perbedaan dalam sejarah kolonial. Nah, ini ruang pertama. Ruang pertama terangkat sebagai lobi dengan hiasan roda mutasi yang terbuat dari kepingan kaca serta tulisan kalimat kutipan. Jadi manusia ada di musik ruang kedua di musik kedua. Nah, ruang kedua ini mengisahkan masa awal kedatangan penjajah Eropa ke Nusantara. Terdapat rupa-rupa yang menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Contohnya ada kayu manis, terus juga ada cengkeh, pala, dan juga lada. Selain itu juga ada replika kapal. Thank you.
guys, kita berada di ruang kedua atau ruang terakhir di museum ini. Nah, di dalam ruang ini terdapat foto orang hebat keturunan Rangkas Bitung. Contohnya, ini Bapak Rendra. Beliau adalah penulis puisi terkenal pada tahun 1967 sampai 1990. Nah, yang kedua ada Maria Rufa. Beliau adalah sarjana hukum utama Indonesia, asal Indonesia, yang lulus dari Universitas Leiden, Belanda. Nah, beliau menjadi Universitas Mahasiswa Kabinet Syahrir pada tahun 1946 sampai 1947. Nah, di sini ada Bapak Misbah Yusa Biran. Beliau adalah sutradara terkenal, sutradara film terkenal dan sekaligus penulis skenario film. Dan di sini ada Tan Malapa. Beliau adalah orang yang mendirikan sekolah bagi para anak guru. Nah, dan selanjutnya terakhir ada Eugenia Van Beers. Beliau adalah istri dari penyanyi saksofon grup musik radio Belanda yang memutuskan hijrah ke Indonesia usai Perang Dunia II. Digunakan pada masa tanam paksa, koin ini menggunakan aksara Arab. Sekarang kita udah sampai di tempat dengan